Assalamualaikum guys, kembali lagi kita di dalam channel Aquarebi. Aku harap korang sentiasa sehat di samping keluarga yang tersayang. Oke, hari ini aku nak kongsikan sedikit mengenai filter baharu yang aku telah buat kemarin menggunakan tong sampah yang terpakai. Tong sampah yang terpakai. Yang korang pergi ke bas pula tong sampah yang orang guna di rumah sana, ha, nanti timbul pula satu hal. Oke, tujuan aku buat filter ni adalah untuk menggantikan filter yang lama. Sebelum ni pun ada masuk dalam video yang sebelum-sebelum ni lah, yang filter kecil tu aku buat daripada kontainer yang berwarna biru tu. Jadi siapa yang ada tengok video sebelum ni, ha, adalah perasan. Oke, ni aku gantikan sebab kapasiti dia satu. Kapasiti dia memang besar lah, jadi aku rasa sesuai lah untuk aquarium sebesar ni. Jadi okay, kita tengok dalam. Ini macam ni bentuk dalamnya. Oh, dah foto dah. Okay, dalam ni, okay, paling atas aku letak sepan putih ni lah. Lepas tu media kedua tu coral crush. Okay, lepas tu sepan balik, lepas tu bio ring. Lepas tu span balik, lepas tu bio ring campur dengan crush coral lah kalau tak silap. Aku letak lah campur. Ini berfungsi lah setakat ni. Okay, daripada benda ni terbuang tak terpakai, ha, jadi aku gunalah insentif lain, jadikan dia sebagai filter. Okay, nak ceritakan. Sebenarnya semalam aku dah buat video mengenai cara-cara pembuatan ni lah. Cara-cara pembuatan masa itu malam selepas habis berbuka. Oh, habis berbuka aku masih buat. Lepas tu masa editing, tiba-tiba video yang aku ambil tu lah ada masalah, jadi tak boleh buat apa-apa dengan video tu. Jadi sekarang aku just dapat kongsikan kepada korang yang dah siap. Oh, mohon maaf lah. Okay, maybe di suatu hari nanti aku boleh tunjukkan dekat korang cara-cara pembuatannya pula. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki memang aku akan tunjuk dekat korang. Okay, ha, ni pun aku guna batang kayu ya, ya. Ha, batang kayu tak semestinya hobi ni kita mesti guna barang mahal. Tak perlu kot, apa yang boleh pakai tu pakai je. Kalau ada duit tu, ha, ada puluh sikit tu, ha, bolehlah hulur untuk dia ni. Untuk hobi kita kan, tak semestinya barang tu mahal, berkualiti. Jadi sebarang buatan sendiri pun aku rasa puas hati jugalah. Nanti suatu hari nanti pasti aku akan upgrade juga pergi yang lain. Aku dah plankan untuk filter ni, aku rasa aku nak buat top filter. Jadi sama-samalah kita tunggu, nanti aku ada update juga dekat kamu orang semua. Okey. Nah, ni mesti heran tengok ni, ni aku karantinkan. Nah, ni budak nakal. Nah, ya asyik kacau orang-orang dalam ni, jadi aku karantinkan dia dulu. Tengoklah dalam seminggu dua minggu, kalau dia okey kita kasih lepas lah balik dalam tu. Yang tu seko, yang tu seko. Tapi yang bawah tu aku tunggu. Dah lah, tunggu budget sikit. Jadi aku akan buat skipping sikit untuk aquarium tu satu. Nah, yang pasal yang lain-lain tu, nantilah aku akan updatekan dekat kamu orang lagi. Okay, pada yang belum subscribe tu, minta tolong subscribe lah, bantulah sikit channel kami ni kan. Okey, sekian saja untuk video hari ni guys. Harap kita boleh berjumpa lagi di video akan datang. Jumpa di lain video. Selamat tinggal. Assalamualaikum.